Ayan, gimana pendapatmu pertama kali ke pantai Bali? Enak. Yang jangan simpel banget dong bahasanya, Acak. Diperpanjang gitu. How the taste, darling? Enak. Enak. Oke, okay, good. Ian, kita mau jalan-jalan, guys. Mau servis mobil juga sekalian bersama. Hah? Iya. Iya. Nggak ke Vano. Agak traffic, guys. Padahal ini Sabtu loh. Biasanya orang nggak kerja bagian. Lagi ini jam 12 pas. Ada beli kan? Apa drone? Oh, pesawat terbang kecil tuh. Oh iya, kamera kecil. Waktu ulang tahun Tante tahun lalu. Hah? Bali di Trikan. Gak pernah pakai Tante. Nanti lah sekali-sekali kita ke pantai. Hah? Kencana. Iya, bagus kan, cantik. Iya. Cantik ya, patung. Banyak kayak gitu di Bali. Di dekat airport juga ada satu. Di mana? Di dekat airport. Airport. Dekat airport, iya. Di dekat airport ada satu kayak gitu. Mirip-mirip lah. Ini semua tanaman. Kayak gini tanaman bunga, ada sebelah sana tanaman tomat. Bibitnya di sini banyak. Ini adalah tempat aku di mobil, guys. Jadi mobilnya aku beli di sini. Sorotnya. Kita mau servis pertama, cuma dicek-cek uang sih. Aku cuma ngambil hadiah. Servis dari mobil kemarin, bawaan sama asuransi. Kita cuma sama. Apa tuh, Tan? Ini aku dapat dompetnya. Terus dompetnya udah keluar sama BK-nya. Terus saya udah hadiah ini. Apa tuh? Ini untuk apa? Untuk leher. Jadi kalau di mobil tuh biar jangan capek nyetirnya. Itu salesnya nanti. Oh, ada. Aku mau ngambil asuransi itu juga. Jadi yang harusnya kan tetap, cuma yang ini yang
kemarin. Ini sih aku nggak pernah paham kalau masalah asuransi mah. Masalah juga nggak lihat lagi mana. Karena mahal. Iya, kalau mahal. Mudah-mudahan nggak. Karena namanya juga jauh, juga nggak mahal. Nanti repot ya. Ribet sih, si mulus lagi. Itu masalah. Buat ngajak. Itu tadi kan ada yang mau ah udah kita dapat ini guys, tempat stnk-nya biar nggak berserak stnk-nya kita ambil. Berapa kali servis gratis? Biasanya sih 6 kali ya, gak tau ya. Ganti olinya nanti bulan Januari. Oke. Ini kita mau mana kan? Kita mau ke Mall Icon dulu guys. See you di Mall Icon. Icon Bali guys. Di mana parkirnya Pak? Oh terus ya. Makasih. Tuh. Huh? Just go there. Just go to the car. Ada yang tadi mau ya? Tolong. Parkir mobil di mana Pak? Parkir di bawah. Bawah. Nah ini guys, kita sudah sampai di parkiran Icon Mall di Bali. Yang terbaru kata orang-orang sih
Asia ini paling besar ya mallnya. Tapi kita lihat dulu, benar nggak sih? Dan setelah kita telusurin, ini sih besar juga sih, bagus. Tata ruangnya juga bagus juga ya, karena ada pantai di depannya. Jadi kita kalau misalnya suntuk-suntuk di dalam mall, kita keluar aja gitu. Terus kita lihat pemandangan yang indah. Terus banyak restoran-restorannya, makannya enak-enak. Dan harganya cukup ya, kalau untuk kantong lokal ya, yang pergi holiday itu kayak spaghetti yang aku makan tuh 120 lah, ikut pajaknya gitu ya guys. Jadi kalian kalau misalnya mau makan nih, ini ada restorannya, aku coba sebelah kanan ini enak nih, tuh yang di belakang aku. Nah kemarin kita ada dikasih kopi, kalau beli pesan makanan 3 kopi, jadi karena dia 3 orang ya kan. Ini lumayan gede sih ya. Terus bentuknya tuh kayak mirip-mirip kota Sydney ya, menurut aku. Entah aku aja yang mau pikir seperti itu, nggak tahu ya. Gimana menurut kalian guys? Kalian pernah lihat nggak Sydney? Itu city-nya seperti apa? Bentuk-bentuknya seperti itu. Cuman ini bedanya yang tipe-tipe kecilnya kali ya. Tapi pemandangannya indah banget loh. Lihat nih di belakang aku. Aduh. Itu persis di belakang mallnya. Tapi sebenarnya mallnya ini ada 2 ya pintu keluar masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dari depan itu ada pemandangannya indah banget, dan dari belakang juga indah juga. Lihat nih, ada pantai, pasirnya ya yellow-yellow dikit lah ya bisa dibilang. Tapi ini dingin banget guys, karena anginnya kencang. Lihat aja rambut aku amburadul. Jadi kalau misalnya kalian mau ke sini, ikat rambut aja deh guys, jangan kayak aku kemengkean ya, rambutnya digerai terus dikriwil-kriwil, pulang-pulang lurus guys. Karena memang dingin banget, kencang anginnya. Untung aja aku double baju guys, kalau enggak aduh kedinginan saking anginnya kencang. Tuh sambil kita menikmatin lah ya, sambil aku live lah ya. Ini benar-benar tempat favorit aku ya, aku bilang. Karena makanannya banyak pilihan, guys. Terus kalau misalnya kita ke mallnya bosan, itu pemandangan indah di pantai itu enak banget. Pergi aja gitu. Terus ada musik-musik juga. Tuh lihat nih, bagus ya. Ini beda sama Beach Walk yang di Kuta ya. Di Kuta itu Beach Walk-nya lebih kecil ya mallnya. Ini memang gede sih mallnya menurut aku. Kalau dihitung-hitung sih dengan di sebelahnya yang masih belum selesai dibangun, itu nggak tahu itu apa, hotelnya kah atau apa, nggak tahu juga kita. Mungkin mereka ada buat hotel juga, jadi kita nggak tahu ya. Tapi sekitar sini memang lurus banyak restoran, sampai ke ujung kita jalanin guys, itu restoran bejubel. Jadi kalau aku jalan mirip-mirip restoran itu kayak Tanah Lot itu panjang gitu, restoran sepanjang jalan tepi pantai. Dibilang pantai sih bukan ini ya, ini kayak pemandangan aja, banyak yang kayak buat ikan gitu guys. Buat pertama ya, kali ke pantai Bali ya, sampan-sampan yang ikan, jangan simpel banget dong bahasanya. Jadi kita kesana di, jalan ini ke belakang, diperpanjang ya, gitu. Sana yuk kita coba ini, emang gak habis-habis guys. Jadi kita balik lagi saking kita udah capek jalan juga ya, panjang. Nah nih ya tuh, kalau kalian pernah jalan ke sini, jalan ke kotanya itu, kalian bisa lihat model-modelnya, bentuk-bentuknya. Terus kita masuklah ke atas ya kan, sebelum kita pergi ke restoran kita naik-naik dulu ke atas. Terus kita lihat ya, seperti biasalah banyak restoran-restoran, baju-baju atau brand-brand. Sekarang kita udah ada di restoran yang aku bilang tadi, jadi kita coba makan di sini aja. Kebetulan makannya memang enak-enak sih, lumayan lah. Mari kita nikmati pemandangan sambil makan di sini guys. Nanti kalau beli kameranya yang ada di tempat ini, itu ada 2 kan? Apa buat? Ada 2. Bilang satu tadi mana dibuat di tadi lantai, kalau si kucing itu suka kali bawa giginya ke mana, kayak baju tante aja hilang juga ya. Hah? Apa? Kalau di sini kan enak. Iya. Nanti di sana pun enak juga. Ini makanannya nih. Ini daging mentah.
Gede ya kalian? Hah? Gede ya? Enggak, enggak, pakai, pakai. Ya? Ayo dia. Coba pesan makan apa, Yan? Apa itu? Hawaiian chicken pizza. Oh, Hawaiian chicken pizza. Oke, okay. Uncle, you want eat what? Which one you choose? Smoky. Smoky pork. Ya, yeah. Pizza. Ini babi. Ya, yeah. Smoky pork. Ini gimana? Ini makanannya. Spaghetti creamy pesto crown. Ini udang, kamu sih gak suka. Kamu mau pizza apa udang spaghetti? Pizza lah. Pizza, oke. Okay. Itu spaghetti aja. Minumnya ada kopi katanya. Kamu minum kopi? Hah? Kamu mau kopi? Iya. Udah dikasih kita. Saat, hah? Apa? Beli makan dapat gratis kopi gitu ya? Iya. Gak tau seberapa biji. Tidak kok. Coba kita coba ya. Apa? Pizza. Smoky. Smoky. Pizza. Pizza ayam. Ayamnya satu. Terus spaghetti. Spaghetti. Marinara. Ini. Oh, creamy pesto prawn. Itu dia yang maksudnya? Bir. Bir bucket. Kalau kita nggak belum ada. Itu kok ada bisnya fotonya? Kok fotonya aja pak? Nggak apa-apa, saya tebak iwan. Itu kopinya tadi berapa dapat? Itu boleh atau tidak? Tidak. Kecil bintang. Kecil bintang? Ini, enggak, yang ambil yang besar aja bintang. Ada yang besar? Ya, we have large also. Kita ambil yang besar aja pak, di gelas. Gelasnya berapa? 3. Karena dia nyetir, dia gak boleh makan. Jadi bintang ya? Jadi lap bintangnya 1, 3 gelas creamy pesto, smoky pizza, Hawaiian chicken pizza. Oh, we get practice coffee. Yeah, everyone will get one. Kopinya satu macam aja. Nanti ya. Yeah. No. I just explain again. For coffee, any coffee. Any coffee. Yeah. Jadi boleh nyoba. Boleh pilih. Boleh. Any coffee. Okay. You can choices about your. Mau mana yang? Ian mau yang mana? Kopinya apa after? Mana yang the best? I want nanti. Yeah. Mana the best? Kopi, kopi, kopi semua the best. Yeah. Habis makan aja minum kopi ya. Oke, okay, siap. Nanti bisa dihidupkan saja. Mana yang the best-nya kasih tahu dong. Oh, kita ada cappuccino. Sama oh, ini juga boleh pilih. Boleh pilih gitu. Oh, iya. Untuk kopi doang. Apa ini avocado flute? Avocado flute itu enggak. Avocado flute itu dia avocado juice with vanilla ice cream. Mbak. Ini macchiato tapi kita panggilannya apa? Oke, ini nggak pengen tahu aja namanya. Ini es kopi. Minum itu kan nggak banyak banget, mungkin ada minum. Boleh ya minum tapi depan santai, nggak boleh di luar. Oke. Teman siang kita bertiga. Yes.
too. Semua orang. Nih, Ian boleh minum sama kita aja. Jadi dia nggak boleh macam-macam ya, Ian. Harus jadi anak yang baik ya, Ian. Ya. Dingin. Dingin. Oh, ini paling senang nih kalau si Ian nih. Nice ya. Opung. Pantai-pantai kan tiap hari ngebir sama Opung. Pantai jalan kan dekat dari hotel kan di Kuta. Dekat tuh jalan kaki aja ke tuh ke pantainya, makan ke restorannya, ke pantainya. Tiap hari kami minum bir dia di pantai. Opung minum juga? Iya. Opung lah tante buat minum ya. Kalau tante kalau sebenarnya nggak mau. Tante tuh kalau minum sedikit-sedikit aja. Ya tante bawa Opung kan minum paling satu atau dua gelas, makan jagung bakar di situ. Pokoknya susu tiap hari. Berarti satu bulan tiga hari Opung sini? Iya, satu bulan lima hari, tiga hari gitu lah Opung. Kapan Opung untuk kemari, Tan? Kapan Opung kemari? Tahun 2018. 2018 dari bulan... Dijemput dari sana. Tante, kek lah, siapa yang jemput? Opung. Enggak, Tante jemput Opung di Medan. Kan Tante kebetulan ada event DJ di Bali, di Medan. Tante jemput lah dia, Opungnya. Oh. Opung pulang sendiri kan gak berani. Pulang baru sendiri, Opung. Tante selang melancar, Opung pulang ke Medan. Ke Pekanbaru. Tante kan kebetulan, Tante bilang, Pak, Opung pingin ke Medan aja. Mau pulang dari kasar mana ke Medan aja, nggak usah pulang ke Bali lagi gitu kan. Habis itu nanti aku jemput di Medan, kemudian aku ada event DJ di Extreme Medan, terus habis itu aku jemput aku pergi ke Bali. Bali tiga hari, bulan empat hari gitu kan, para buat lompat jalan-jalan. Mantap. Oke. Ya, di sini aku pesan namanya Extreme Meatball, ya kan? Ini agak udangnya guys, iya. Jadi makanan mereka ini belum datang karena mereka harus makan pizza, jadi aku harus makan dulu lah ya. Ini namanya spaghetti, mantep nih, mantep nih. Coba ya, kita coba ya. Thank you.
Kami ini sih pertama kali aku makan dan ini punya enak banget yang ada yang warna punya. Rasanya sudah jadi creamy pas banget. Warna hijau ini apa ya? Kalian tahu nggak sih? Kalau kalian tahu, kalian tahu ya. Tapi dia pakai olive oil. How the taste, darling? Enak. Enak. Okay. Good. Ian. Nah. Belum lagi dicoba ya. Coba dulu. Jangan buru-buru. Paus, oh, boleh diminta ntar ya. Coba dulu, coba tes sekali. Ini demo baterai lobet. Coba dulu. Beli boleh minta saus? Saus apa? Tomat, cabe? Tomat. Enak. Dari 1 ke 10? 8. Oke. Okay. 1 to 10? For the world or for Bali? Whatever. Which? For the world. 6 for the Bali. 8. Okay, same thing. 8. Mine, I give like, I think that's perfect for me. I give 10. 1 to 10, 10 guys. Karena udangnya gede-gede, ya. Yeah. Dan creamy-nya juga pas banget. Cocok banget sama aku. Ini creamy-nya enak banget sih. Yang ijo-ijo ini apa namanya ya? Kalian tahu nggak sih? Kalau kalian tahu, tolong ya di komen. Karena aku nggak tahu nih. Jadi kalau misalnya aku nanti mau beli, aku tahu.
Oke guys, nanti kita kembali lagi. Bye bye. Ça va.